Nah, ini Mas Tony. Selamat siang Mas Tony. Siang Mas Agus. Ini ngomong-ngomong lagi main di mana Mas Tony? Ini di Desa Tanon, Kelurahan Tanon, Kecamatan Tanon. Oh, Kecamatan Tanon. Oke, siap. Mas Tony, ini untuk taso ini untuk apa, Mas? Powernya ini untuk menghandle apa ini? Ini sementara yang satu buat atasan monitor panggung. Yang satu yang atas buat atasan tembakan center. Oh iya. Yang satunya ngangkat 8 in buat tembakan vokal. Oh, itu untuk taso ya? Taso. Terus untuk yang ini Mas, SPL, SPL 1.6. 1.6 buat sub monitor. Sub monitor. Ya, kebetulan kan monitor saya main stereo. Stereo RL ya? Iya. Oh, stereo. Oh, berarti monitor RL. Kan biasanya cuma mono ya. Kan ya. Oh, berarti RL. Biar lebih enak di panggung. Jadi oh. Siapa musik kan ingin yang sebelah bisa dikerasin. Oh iya, tahu-tahu. Ya siap, tahu. Mungkin kalau untuk soundman mungkin sudah tahu, sudah paham. Lebih enak main stereo. Oh iya. Di iya. Atas panggung nggak terlalu bising lah. Oh ini, betul, betul, betul. Tapi kalau untuk paslet Mas? Yang paslet. Yang NE 9000. NE 9000 untuk menghandle. Menghandle apa? Vakum, box. Amodip. Itu berapa oh Mas mainnya? Main 2.7 itu. 2.7. Iya. Kalau yang MC Mas? MC juga buat Dina yang Dina yang bawah. Main 2.7 juga. 2.7 juga. Iya. Oke. Okay. Javatec-nya ini kan ada Javatec nih Mas. Iya. Apa nih? Itu terus terang dari Mas Windy. Oh. Mas Windy BG Audio. Oh, ini gitu. Buat angkat atasan mid-hick. Oh, mid-hick. Oke, siap. Yang CA buat 15. Oh iya iya iya. Tapi aku dari dulu tuh belum lihat jamsetnya Mas. Itu berapa KVA toh? 40 atau berapa toh itu? Mesinnya mesin apa toh Mas? Mesinnya FE. FE ya? FE dinamo 40 kW. Oh, 40 kW. Ya. 40 kW. Oke, okay, Mas. Itu terlalu keberatannya ke dinamo itu Mas. Oh, gitu. Ya. Seharusnya mesinnya pakai PS20, 120 seharusnya. 120 ya? Seharusnya. Tapi ngomong-ngomong Mas, ini biasanya kan kalau hajatan, kalau full hiburan hajatan itu kan, itu solarnya berapa jeligen nih? Mau baca jalannya berapa jeligen ini Mas? Itu setiap... Satu hari atau malam berapa jeligen Mas? Biasanya toh. Ya, kalau yang pakai jenengan ini loh. Kebanyakan kan satu hari satu malam. Ya. Tapi sama bosnya. Iya. Disiapin uang 500 buat beli solar. Oh khusus. Gitu. Tapi dibeliin semua apa secukupnya itu Mas? Ya kalau masih sisa kan bawa pulang. Bawa pulang atau buat, buat stok, ya, stok harinya stok. Ya main lagi. Pokoknya jatah setiap berangkat untuk solar 500.000. 500.000. Ya. Pokoknya 500.000 itu. Iya iya. Oh. Penempatan jack. Ini pakai konektor. Biasanya pakai speaker tapi pakai konektor. Mainnya iki sabuk iki piro Mas iki? 2 Mas. Oh, 2 ya. Berarti mainnya 4 ohm iki 2 ohm iki, 2 ohm. 15-nya 2 ohm. Pakai speaker. Ah, kalau yang disap pakai speaker. Biasanya BMA, kalau enggak BMA, STX speaker nih. Kalau yang box apa ya, vakum lah, box vakum. Nah, ini pakai konektor. Sepertinya baru konektornya. Yang model-model kayak gini vakum. Ada yang menyebut turbo, CLA, sebut aja box vakum. Kalau yang di bawah, ini yang singisar apa Mas Ki? Oh iya Dina. Yang di bawah ini Dina. Kalau yang di atas box vakum. Ini agak lebih panjang untuk boxnya. Biasanya kan cuma pendek segini gitu ya. Dari atas sampai bawah, tapi agak panjang. Ini kabelnya. Kalau kabel saya kurang tahu lur pakai Jimbo apa Yurito ini. Biasanya kalau nggak nyuruh itu Jimbo seperti itu lor. Terima kasih. Matur suwun, salam satu hobi.
Enggak ya, pokoknya abot-abot eram ya. Bayu Putra sound system. Eh lur. Langsiri lur, aduh eram lur. Oke. Bayu, waduh lur. Ini sing abot Pak Enteng. Hah? Abot. Karbu kuda. Yo. Enggak kuat, aku unjuke. Terus. Ayo, ayo. Badowo iku kok. Ora tau ya. Nono loro ya iki. Urang piye? Weh, yo. Tenagane rasa tenan iki. Bayo junjung dewe sore hari ini saya review Bayu Putra sound system ya. Bayu Putra sound system ini membawa SPL audio PA 1.6 ya. Ini ada dua unit, sama yang ini dua unit ya. Untuk PA-nya beda sama yang ini. Beda ya, PA 1.6 sama. PA 1.6 sama tapi beda. Ini yang huruf Latin, kalau yang ini nasional biasa. Ini di 8 ohm-nya sekitar 1.500, kalau di 4 ohm-nya 2.200. Kemudian ini pakai Paslab MC9000. Ini yang mode pertama. Warnanya sudah beda. Kalau yang terbaru itu kan warna putih. Ini kelas ya. Ini cukup besar sekali dayanya. Di 8 ohmnya 1.800 dan 8 ohmnya 2.000 dan di 4 ohmnya ini 3.000. MC kelas ya. Seperti ini. Ini yang kelas ya. Terus ini yang Paslab yang NX9000. Ini di 8 ohmnya 1.800 dan di 4 ohmnya di 2.800. Lebih besar yang ini daripada yang ini. Tapi ini yang TD. Kalau yang ini kelas ya. Seperti itu ya. Ini juga ada CA18. CA18. Ini juga sama untuk kualitas buatnya, sama dengan yang ini ya. CA18 sound standar 2 channel. Kalau yang ini ada JavaTech. JavaTech 2 channel. Kemudian ini ada Tasso I4. Ini 2 unit. 2 unit dari Tasso I4. Ini 8 ohmnya sekitar 800 dan di 4 ohmnya 1.300. Ada 2 unit. Ini juga ada SPL audio. Jadi ada banyak banget. Waktu dulu saya review itu belum ada Tasso. Tapi sekarang udah ada perubahan. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 power dari Bayu Putra. Kemudian ini ada wireless dari AD ya. RL. Kemudian ada komposer, ada tube ya ini. Yang Behringer sama. Yang di bawah ini juga Behringer tapi yang DCX2496. Oke, sedikit atau banyak perubahan dari Bayu Putra. Yang dulu saya pertama review belum ada komposernya atau tubenya. Terus ada powernya ini Tasso. Kalau untuk yang lain masih sama, tapi sudah cukup ada perubahan luar biasa dari Bayu Putra. Untuk mixernya belum dipasang. Nanti. Bukan kita, cuma